Mau nyoba info produk wax yang selama ini kita pakai 2 tahun dari mobil ini kita beli pertama kali di bulan Juli 2017. Pertama kita pakai itu wax pertama kali kita pakai itu Kernova Cleaner Wax. Ini bertahannya paling seminggu kalau musim hujan ya, karena hujan seminggu sekali dicuci. Ini cuma bertahan seminggu. Untuk daun talasnya, efek daun talasnya bagus, cuman repot gosok-gosoknya. Kita pernah pakai ini. Ini brand Soft 99 ya. Ini Soft 99, namanya Fuso Coat, terus F7. Ini buat mobil putih, white solid, tapi kata mereka bisa sampai 7 bulan, tapi pas saya pakai paling bertahannya maksimal 2 bulan. Ya, ini juga bagus, cuman kita repot untuk menggosoknya. Nah, setelah ini kita pernah coba juga ini, Meguiar Mirror Bright. Ini bagus. Ya, kilatnya tuh lebih soft. Tapi kita repot juga ngebersihin, bukan, kita repot juga ngelapnya karena habis dipakai dilap gitu. Ini kita repot di situ. Terus kita beli ini juga, Bulls One First Class High Gloss Detailer. Ini brand Korea, Korea Selatan, karena masih made in Korea. Cuman ini kurang kilat, daun talasnya juga cuman bentar, jadi ini tidak recommended. Dulu ini dibeli gara-gara di IMS tidak tersedia yang ini, jadi kita beli yang ini. Kita pernah beli ini juga, Turtle Wax Ice Premium Car Care Spray Wax. Ini aplikasinya gampang, tinggal dilap doang. Nah, dari semua yang kita pakai, dari ini tadi semua yang kita pakai ini. Dari ini semua yang terbaik adalah yang ini. Oke. Saat musim hujan ini kita perlu melindungi cat mobil biar air hujan tidak lengket ya. Oke. Kita udah beli 2 yang ini. Kalau teman-teman pakai apa, boleh komentar. Boleh juga review singkatnya. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga selalu tonton video kita. Beli letter pouch atau letter strap untuk bagasi. Yang belum beli belalai, boleh beli belalai. Yang mau pesan belalai ekstrim, boleh pesan belalai ekstrim. Tinggal komentar.